Pada Sabtu 12 Januari kemarin, Ahmad Dhani bersama ketiga anaknya, Al, El, dan Dul, berjalan-jalan ke Candi Borobudur. Inilah liputannya. Bandung. Sekarang kita berada di mana? Jogja. Nah, biang ngomong di situ. Jogja. Jogja. Bukan Jogja ini, sayang. Iya, Jogja Borobudur. Bukan Jogja ini, udara hutan. Muntilan. Kok Muntilannya apa? Magelang. Ayo, ngomong. Magelang, Borobudur. Kita udah di daerah Magelang. Magelang. Candi Borobudur. Di depan. Depan. Sama siapa? Candi Borobudur. Sama siapa aja? Keluarganya siapa aja? Sama. Drog. Keluarga Drog Indonesia juga. Drog Indonesia. Bilang dulu. Sini. Sama siapa aja dulu? Sama. Ada siapa? Ada yang mama. Ada yang mama, ada Drog Indonesia. Drog pakai R. Bukan Drog. Bentar. Pinggir lepas ya, pinggir lepas ntar buat foto. Panas gila. Ya, buat foto. Masih ada Drog. Masih ada Drog. Drog, masih ada Drog. Ya. Nah, ini pasang ya. Ya, satu, dua. Nah, hasilnya. Panas ini kok, bener. Drog. Ada nyuri tuh. Iya. Ini 88 anak tangga. Ini dulu sekolahan. Duduk dulu capek. Oke. Nah, ya. Nah, ini tiap tangan ada auranya ya. Kalau biar tenang pikiran tuh. Rupanya Al, El, dan Dul pun sangat menikmati penjelajahan di tempat bersejarah itu. Di bawah bimbingan seorang guide, mereka mendapat penjelasan mengenai makna relief-relief yang ada. Tiap tangan ada auranya ya. Kalau biar tenang pikiran, begini boleh, begini juga boleh. Kalau yang tenang pikiran jangan percaya diri. Kalau begini artinya confident. Ya, kalau duduk begini atau begini ini artinya percaya diri ya. Kalau begini bijak sana. Jadi kalau kakak sama adik kalau memberi nasihat mesti begini ya. Ya itu di dalamnya nanti bisa kita lihat. Tangan kanan jari manis. Ini artinya harmony, friendly and peace. Ya, ini sayang. Jari manisnya. Ya luas ini. Ya, ini friendly and buka-buka. Kalau bisa kan begini. Ini ya. Nah, buka begini, jari manis ini. Ya wis ora apa. Nah, ini tanda jari manis. Ini artinya friendly and peace. Kalau orang Eropa cuma peace saja, kita lebih lengkap. Ini artinya friendly and peace harmony. Kepalanya itu bagian perutnya gendut. Bisa lihat ya. Bisa lihat. Bisa lihat sayang. Rambutnya panjang, kepalanya ini tengah, itu bagian perutnya gendut. Oh iya. Nah, orang itu laki ya. Karena dulu orang dulu itu banyak perempuan laki itu rambutnya bowo, gondrong. Karena apa punya tadi yang tinggi dan semangat yang kuat. Doa dan nyampe. Doa dan nyampe. Iya enggak apa-apa, doa dan nyampe. Cuma dua join. Ya, seperti mantap gimana tetap ojo mamang dan hilang. Mantap. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Bismillah. Iya, berdoa. Ya, kita tangannya terus. Kebetulan ada show di sini The Rock. Ya kebetulan anak-anak juga libur panjang kan dari hari Jumat Sabtu. Jadi sekarang mumpung bisa kebetulan kita sekalian liburan ke Jogja selama 3 hari.